Empat ayat pendek Ampuh untuk pengobatan, kesaktian dan pengasihan Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center. Tahukah kita ada empat ayat pendek di dalam seluruh ayat Al-Qur'an. Empat ayat pendek ini sangat ampuh untuk pengobatan. Bahkan dipakai untuk mengobati orang yang gila. Sembuh seketika dipakai untuk pengasihan luar biasa hasilnya dipakai untuk kesaktian kalau seandainya dibacakan kepada gunung maka gunung itu akan lenyap hilang seketika jika yang membacanya yakin kepada Allah azza Jalla. dasarnya adalah hadis hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an innahu qara'a fi uduni mubtalan Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud qara'a yaitu telah membaca oleh beliau fi uduni mubtalan di telinganya orang yang gila coba bayangkan beliau ini membaca di telinganya orang yang gila fa falko. lalu sembuh orang gila itu رسول الله, صلى اللَّهُ عَلَيْهِ lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda lahu kepada Abdullah bin Mas'ud Rasulullahhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ceritanya begini nih sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca beberapa ayat Al-Qur'an di telinganya orang yang gila orang yang stres tidak waras kemudian tiba-tiba orang yang gila itu sembuh seketika Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran nih langsung bertanya, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ma qara'ta fi udunihi? Apa yang telah kamu baca di telinganya orang gila itu? Qala. Berkata oleh Abdullah bin Mas'ud. Qara'tu, telah membaca oleh aku, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Hatta farag min akhir surati. Aku telah membaca ayat afahasib tum anna mukhalakna kum hingga sampai selesai dari akhirnya surat. Ini adalah surat al mukminun. Surat al mukminun. Tahu kan surat al mukminun? Surat al mukminun itu berbeda dengan surat al mumin loh ya. Kalau surat al mukminun itu nomor suratnya adalah yang ke 23 Dicari tuh di daftar isi. Daftar isi itu kan nomor surat yang pertama, surat Al-Fatihah. Surat yang kedua, Al-Baqarah. Yang ketiga, Al-Imran. Yang keempat, An-Nisa. Sampai kepada nomor surat yang ke-23, yaitu surat Al-Mu'minun. Kemudian empat ayat yang terakhir dari surat Al-Mu'minun itu mulai dari ayat yang ke-115, 116, 117, dan 118. Kemudian, فَقَالَ Rasulullah اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ Lalu bersabdalah oleh Rasulullah SAW. لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُقِنًا Kalau seandainya seseorang yang yakin, Qara'a membaca oleh orang yang yakin itu biha padanya empat surat di akhirnya surat Al-Mu'minun ini. Ala jabalin pada suatu gunung. Lazala. Maka sungguh akan hilang lenyap oleh gunung itu. Luar biasa. Ini empat surat yang luar biasa. Lau anna rujulan muqinan qara'a biha ala jabalin lazala. Kalau seandainya seseorang yang yakin, syaratnya harus yakin, mantap. Membaca empat ayat dari akhirnya surat Al-Mu'minun ini, dibacakan kepada suatu gunung, maka gunung itu akan hilang lenyap. Oleh sebab itulah, para ulama menjelaskan tentang empat ayat di dalam akhirnya surat Al-Mu'minun ini, bisa untuk apa saja, tergantung niatnya. Bisa untuk saktian, bisa. Lawang gunung saja bisa hilang lenyap, bisa untuk pengasihan, bisa menundukkan hati orang, bisa. Tergantung niatnya. Akhrajau al-hakimu at tirmidzi akhraja telah mengeluarkan hubada hadis al-hakimu at tirmidzi oleh imam al-hakim at tirmidzi Wa tabaraniyu fi du'ai dan oleh imam at-tabarani fi du'ai di dalam kitab at-du'a. Wa abu ya'la dan oleh imam abu ya'la al-musili. Wa abu hatimin dan oleh imam abu ibnu hatim. dan oleh imam abu ibnu abu hatim. Wa Ibnu Sunni fi Amal Yawmi wal dan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amal Yawmi wal Lailah wa Abu Nu'aim fi Halyatul Auliya dan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Halyatul Auliya wal Adhkar dan juga di dalam kitab Al Adhkar lin Nawawi oleh miliknya Imam An Nawawi. Hadis ini juga di oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab tafsir beliau yang bernama Ad-Durr Al-Mansur. Nah, agar tidak salah-salah untuk antisipasi nih bagi saudara-saudara kami yang belum tahu atau belum paham empat ayat terakhir dari surat Al-Mu'minun maka kami Al-Fakir Tamu'alim mencantumkan ayatnya tuh kita tulis di dalam layar kaca video lihat surat Al-Mu'minun ayat yang ke 115, 116, 117, dan 118 مالكتاب جبرن برن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إن لا آياتنا bisa kita ulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق La ilaha illa huwa rabbul arshil karim Wa man yad'um Allahi ilahan akhara la burhana lahu bih Fa innama hisabuhu anda rabbih Innahu la yuflihul kafirun Wa qul rabbi warham Wa anta khairul rahimin Mungkin bagi para laki-laki yang sering Jumatan, sering mendengar ayat yang terakhir saja. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Oleh sebab itu, hafalkanlah empat ayat dari akhirnya surat Al-Mu'minun, yaitu dimulai dari ayat yang ke-115, 116, 117, dan 118. Ayat ini bisa untuk tujuan apapun asalkan yang positif tidak untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan diamalkan insyaallah mustajab bi wallahu taala a'lamu